satu SY 25 tahun, pekerjaan buruh harian lepas. Alamat sesuai KTP di Lebak, Banten. Kemudian tersangka kedua KA, umur 26 tahun, ini security, alamat sama di Lebak, Banten. Ya, untuk yang security ini karena kebutuhan ekonomi, karena istrinya sedang hamil. Untuk yang residivis, ya kebutuhan ekonomi. Itu motifnya. Ini hasil curian mereka, itu rata-rata dijual di daerah Rangkas Bitung, Banten. Itu dijual satu motor sama mereka itu 3 juta.